Tafsirul Quran. Gimana anak-anak? Kalian sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, ada yang baru. Ketika Ustazah sampaikan untuk menambah semangat anak-anak, ketika Ustazah bilang, "Bagaimana kabar anak-anak?" Jawaban kalian, "Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Al-Quran tetap di hati." Bisa anak-anak? Alhamdulillah. Kita ulang ya. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum kita mulai pelajaran baru, mari kita murojaah terlebih dahulu. Apa itu murojaah anak-anak? Ya, betul. Murojaah adalah mengulang kembali atau mengulang-ulang hafalan ayat Al-Quran yang telah kita hafalkan supaya kita tidak lupa. Baik, untuk murojaahnya kita mulai dari surat Al-Bainah sampai dengan surat Al-Jarjarah. Mari kita bersama-sama murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. silakan anak-anak fokus dan buka Al-Qur'annya. Ada ayat 1 sampai dengan ayat ayat 31 sampai dengan ayat 34. Sebelum anak-anak baca, Ustazah dulu membaca, kalian tinggal menyimak. Nanti kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai dengan ayat 34. Sebelum anak-anak baca, Ustaz dulu membaca, kalian tinggal menyiram. Nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lil muttaqin.
hari pembelajaran mata pelajaran tafsirul Quran, ibu akan memberikan tugas yang meminta kalian hafalkan firman lanjutan dari surah An-Naba. Sebelum ibu akhiri, mari kita sama-sama berdoa, itu doa Qatmil Quran. Allahumma rahmna bil ta'naba wa tawa'iba at-taba wa ka'sanika. Silakan kelompok A. Teruskan kelompok B. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau nanya? Oke, cukup. Baik anak-anak, sebelum ibu akhiri pembelajaran mata pelajaran tafsirul Quran, ibu akan memberikan tugas yang meminta kalian hafalkan firman lanjutan dari surah An-Naba. Sebelum ibu akhiri, mari kita sama-sama berdoa, itu doa Qatmil Quran. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma aqirna minhu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.